Halo Lur, selamat datang di channel Yulian Agung. Bagaimana kabarnya? Apa baik-baik aja? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa berkumpul di rumah untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Oke, di sini saya mau sedikit membahas mengenai filter air menggunakan katrit polosan atau tabung. Ini katrit lama, kemarin isinya, ini isinya kemarin yang bagian bawah nih ferolit, kemudian yang bagian atas karbon aktif. Kenapa kok saya menggunakan ferolit nih dan karbon aktif? Karena air di tempat saya tinggal ini mengandung zat besi. Ciri-cirinya airnya kalau sudah diendapkan nanti berwarna kuning dan agak berminyak. Selain itu juga berbau. Ini katrit saya yang polosan, yang kemarin, yang lama. Ini saya mau saya ganti dengan yang baru ini. Kenapa saya ganti? Ini karena model saya sekat. Ini saya sekat antara ferolit dan karbon aktif. Penyekatannya kurang sempurna karena nih, ini ada jendolannya, ini ada garis jendolan, jadi busanya kurang bisa menyekat dengan maksimal. Jadi kemarin baru saja saya beli ini katrit polosan, ini harganya 50.000 kalau di pekan baru. Ini ada seal, kemudian ada penutupnya. Kemudian ada penutup lagi, terus ada gabusnya atau busa. Wow, koyak lur. Sebentar. Saya ambil dulu kalau gitu menggunakan. Nah, jadi ada busa bagian bawah, bagian atasnya. Nah, kalau ini karbon aktif harganya 50.000 kalau di pekan baru. Ini fungsinya untuk menghilangkan bau-bau. Kalau ini saya beli setengah kilo aja karena setengah kilo sudah cukup banyak untuk cukup banyak untuk mengisi katrit polosan ini. Nah, kemudian ini ferolit. Seperti ini bentuknya. Ini ferolit untuk menghilangkan zat besi, karat-karat atau yang berminyak-berminyak. Ini seperti ini. Oke, kita isikan kedua media ini. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita masukkan nanti kira-kira di setengah sini, baru kita kasih sekat, kemudian kasih ini lagi. Kasih penyaring untuk ke karbon aktif. Oke, kita isikan dulu. Sok kape. Kita tuangkan ferolitnya ini. Nah, kira-kira separuh. Oke, sudah kita tuangkan. Kemudian kita kasih sekat. Kita masukkan, kita dorong.
nanti ini untuk tutup, ini untuk tutup paling atas. Kalau sudah kita kasih karbon aktif, kalau ditanya seberapa efektifkah penggunaan ferrolit pada filter saya ini, ya cukup lumayan efektif, karena sebelumnya saya untuk mencuci sayur tidak berani menggunakan air dari sumur karena airnya bau dan berminyak. Jadi saya menggunakan dua filter, satu filter yang 0,5 mikron, kemudian filter polosan ini untuk menghilangkan bau dan karat pada air. Oke, sekarang kita isi karbon aktif. Sudah cukup. Tadi ferrolitnya terlalu banyak, jadi karbon aktifnya nggak bisa banyak-banyak kali. Masih bisa kita tambah sedikit. Kita bisa tambah sedikit. Coba kita ukur dulu. Oke, nanti ini masuk ke sini. Oke, bila sudah dirasa cukup, bisa kita tutupkan menggunakan busa ini. Kemudian kita tutup. Oke, setelah ditutup, ini ada penutupnya lagi nih. Ini nanti sealnya harus masuk ke sini. Harus pas nih, kalau enggak percuma cairnya nanti bisa menerobos masuk ke tabungnya. Jadi kita pasangkan sealnya ini, kemudian kita pasangkan ke sini. Mungkin ada yang bertanya, bisa berapa lama sih ini efektivitas dari media ferrolit dan karbon ini untuk pemakaian di rumah saya. Kondisi air yang lumayan bau dan lumayan berkarat, bisa biasanya saya ganti sekitar 6 bulanan. Jadi 6 bulan media ini dibuang, kemudian diganti dengan media baru. Jadi seperti apa pemasangannya di tabungnya, kita tengok langsung aja ke tempat pemasangannya. Nah, jadi ini filter yang saya pakai yang 0,5 mikron. Kemudian yang di sini ini saya gunakan ini media ferrolit dan karbon aktif. Oke, coba sebentar kita pasang terlebih dahulu media yang untuk tingkat keduanya ini. Kalau untuk filter 5 mikron ini biasanya bisa bertahan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Ini biasanya saya buang karena warnanya sudah coklat berkarat. Oke, sebentar saya pasang dulu untuk media ferrolit dan karbon aktifnya. Oke, ini medianya sudah terpasang. Ini ngencangkannya jangan terlalu kuat, nanti bisa merusak cartridge di dalam, ini bisa pecah. Jadi kita kencangkan, tapi bagaimana caranya tidak bocor di sela-sela ini. Jadi kita kencangkan seperlunya aja. Jadi seperti ini penampakannya setelah dipasang. Oke teman-teman, sekian video
saya. Apabila Anda menyukai, silahkan like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat. Salam waras, sehat selalu. Sayang keluarga.